Halo guys, buat kawan awas dimanapun anda berada. Kali ini saya ingin memberikan video tentang tutorial bagaimana membuat kick sensor yang murah meriah hanya cuma 53.000. Gimana? Kita memakai alat yang ini. Yaps, alat ini adalah tombol yang umum dipakai saat ini apalagi sudah pandemi, dimana kita tidak harus menyentuhnya atau menekannya. Cukup letakkan tangan anda 10 cm di depan ini, sudah bisa terdeteksi dan membuka sendiri. Ini biasanya dipakai untuk sensor parkir, gerbong parkir, untuk perkantoran dan lain-lainnya. Tapi di sini saya ingin memodifikasi barang ini. Untuk melihat selanjutnya silahkan nonton video ini. Baik, kita akan lanjutkan memodifikasi notch push button ini. Sebelumnya kita akan tahu ini gunanya kick sensor, di mana kick sensor itu berfungsi untuk membuka pintu belakang bagasi mobil dan diperuntukkan pada mobil yang sudah memakai power back door atau sudah menginstalasi power back door tetapi belum menginstal kick sensor. Soalnya kick sensor itu rata-rata harganya 500.000 sampai 1 jutaan ke atas. Nah, saya di sini mau memodifikasi notch bar, tombol notch ini seperti pada umumnya. Kita ketahui tombol ini biasanya dipakai untuk buka gerbang parkir di mall, perkantoran ataupun pintu yang ada di perkantoran atau mall. Karena ini booming semenjak pandemi ada, sehingga saya juga berpikir bagaimana kita bisa memakai ini untuk dijadikan kick sensor murah meriah dan hanya 50 ribuan saja. Jangan menunggu lama, kita akan buka. Sebelum membuka semuanya, tentu di sini ada keterangan di mana red itu untuk 12 volt, black itu untuk grounding, yellow itu untuk com, gunanya nanti biar ada pengkontaknya, dan white itu normally close, sama yang green itu kabelnya itu normally open. Tetapi sebelum kita lanjut, kita hanya memakai hijau sama yellow saja, dan yang hitam sama yang merah ini untuk perapiannya nanti. Nah, kita sebelum melakukan modifikasi, kita akan buka dulu ini biar pada saat kita pasang di bawah atau di kolom mobil gampang. Soalnya kita tidak memerlukan ini, tidak memerlukan aluminiumnya. Jadi harus kita bongkar. Nah, isinya sederhana saja, hanya sensor gerak aja yang ada di dalam ini. Nah, ini sensornya. Ini sensornya. Baik, ini akan kita habiskan semuanya, kita bongkar habis. Oke, dan kita sudah terpisah dari tombolnya ini. Yang kita pakai ini cuma ini saja. Nah, sebelum kita lanjut, tentu di sini ada lampu LED. Di sini ada lampu LED 4. Baik, sebelum kita lanjut untuk memasang kembali, di sini saya ingin mencopot lampu LED-nya ini. Ini ada. Nah, kenapa mau dihilangkan keempat lampu ini? Karena
Di mobil sendiri ini akan terpasang standby. Ini untuk 12 volt, ini untuk grounding. Jadi mau tidak mau kita harus buang lampu ini, akan menyebabkan boros baterai. Nah, kita harus membuangnya. Lampunya sudah tidak ada lagi, jadi sudah bersih. Baik, kita lanjut ke boxnya. Tentu boxnya ini kita akan letakkan di luar. Jadi untuk keamanan si sensor ini sebaiknya kita bikin ini tahan air atau kedap air. Ya, kita lem keliling. Kita lem keliling biar nggak ada rembesan air dari depan ini. Soalnya kalau kita letak di balik bumper sensor ini, dia tidak akan respon dan tidak akan bisa terbuka pintu mobil kita, atau power back door tidak aktif. Nah, dengan cara lain ya, kita harus menyelamatkan bulatan ini, dan kita akan taruh ini di luar dari bumper mobil kita. Baik, kita lanjut untuk pengeleman. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. Kita lanjut untuk merakit kembali. Kita lem. Ini kita lem supaya tidak ada lubang untuk masuk ke dalam sistem sensornya, karena ini akan diletak di luar. Kita lem habis. Kita lem habis. Ini juga dilem. Dilem. Untuk mencegah rembesan ke dalam, kita lem lagi sisi belakangnya. Belakangnya harus betul-betul kedap air biar tidak ada Nah,
sudah siap kita modifikasi Notox bottom ini menjadikan kick sensor untuk mobil yang saya akan gunakan di Expander. Baik, kita akan langsung aja instalasi ke mobil Expander saya. Bagaimana hasilnya? Silakan ditonton untuk menginstalasinya. Di sini saya akan jelaskan sedikit cara instalasi Notox bottom ini. Ini Notox bottom ini yaitu kabel merah itu disambung ke bagian api atau diambil dari langsung dari sini. Ini dari sini. Ini. Dan groundingnya saya taruh sementara di body. Nah, untuk mengaktifkan sensornya itu kita ambil kabel dari handle belakang. Handle belakang di mana kabelnya ini? Ini kabelnya. Nah, di sini dan ini. Nah, di sini ada. Di sini ada dua kabel, di mana kabel warna kuning itu langsung masuk ke kabel power vector warna abu-abu, dan kabel warna hijau itu masuk ke kabel warna biru. Baik, di kabel warna hijau dan kuning tadi saya sambung langsung ke kabel abu-abu untuk kuning, yang biru untuk hijau. Nah, untuk kabel warna putih ini tadi, yaitu normally close, kita tidak pakai. Kita hanya memerlukan kabel warna hijau, yaitu tadi normally open. Nah, dan cukup 4 kabel aja, dan sudah aktif. Ayo kita tengok. Nah, ini sudah aktif ya.
ini sudah aktif. Mari kita lakukan instalasi selanjutnya. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy.